secara zahir dan batin. Jadi kita sambung kita hadis yang berkaitan dengan fiqh lah, hadis yang berkaitan dengan fiqh, iaitulah berkaitan dengan puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat. Hadis yang ketiga muka surat 189. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam استكمل شهرا قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق عليه واللفظ لمسلم. أرتينا hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Berkata Siti Aisyah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa ia hingga berkata kami, ia tidak berbuka, dan berbuka ia hingga berkata kami, ia tidak puasa. Jadi Aisyah beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia berpuasa. Kerap berpuasa ni sampai kami kata Rasulullah ni tak pernah berbuka ni, dia puasa ya. Punya berterusan dia berpuasa tadi. Lama macam kita kata puasa sampai 10 hari. Tu ingat kata tak buka dah Rasulullah ni. Dia puasa lama sangat ni. Dia ingat kata tak buka dah. Dan berbuka ia hingga berkata kami, ia tiada puasa. Dan ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak puasa. Tak puasa, makan hari-hari. Hari-hari tak puasa. Lama dia tak puasa sampai kami rasa-rasa dia ni pakai tak puasa dah. Pakai duk berbuka sedia. Maknanya di sini apa dia? Kadang-kadang Nabi SAW berpuasa lama. Kadang-kadang Nabi tak puasa gitu. Dan tidak aku lihat, kata Aisyah, dan tidak aku lihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ia akan puasa sebulan betul-betul selain daripada bulan Ramadan. Aisyah kata dia tak pernah tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakan sebulan puasa melainkan Ramadan. Ramadan saja beliau berpuasa penuh sebulan. Dan tidak pula aku lihat akan dia dalam satu bulan yang lebih banyak dipuasakannya pada bulan Syaban. Dan tidak pula aku lihat akan dia di dalam satu bulan yang lebih banyak dari dipuasakannya pada bulan Syaban.
Jadi maknanya Nabi SAW kata Aisyah, aku tak lihat dia paling banyak berpuasa melainkan dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban ni paling banyak hari-harinya baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Jadi maknanya apabila masuk bulan Syaban, maka sangat-sangatlah dituntut kita ni banyak berpuasa. Hari-hari lain, hari bulan-bulan lain puasa juga, tapi tak sebanyak bulan Syaban lah. Tak sebanyak bulan Syaban. Bulan Syaban lah yang paling banyak sekali berpuasa. Sikit saja hari-hari yang tak berpuasa. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim dan lafaz ni kepunyaan Imam Muslim. Min hadhihi sallallahu alaihi wasallam, ni fiqah hadis dia. Fiqah hadis. Min hadhihi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yasradu siyam ahyanan wa yasradu al-fitra ahyanan wa kana yaf'alu ma yaqtadhihi al-hal min tajarrudihi 'an al-ashghal fayutabi'u as-sawm wa idha ishtaghala bima yahummuhu min amri al-muslimin tabi'a al-iftar. Jadi dia kata fiqah hadis yang dipaham daripada hadis ni antaranya daripada pertunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kadang-kadang dia berterusan berpuasa dan kadang-kadang berterusan banyak hari dia tak puasa. Macam tu. Kadang-kadang banyak hari dia berpuasa. Terus dia puasa. Ada harinya dia tak puasa langsung sampai berhari-hari. Maka dia kata, syarah dia kata, dia lakukan semua itu mengikut keadaan. Apabila dia sibuk sangat dengan urusan-urusan, apabila dia free daripada, kosong daripada urusan-urusan, maknanya tak buat apa, puasa lah. Tak sibuk dengan perang ke, dengan urusan orang Islam, pergi sana sini. Maka dia puasa lah, duduk di tempatan kan, tapi mana daripada duduk saja puasa, duduk saja tak sibuk, maka dia terus menerus puasa. Dan apabila beliau sibuk dengan urusan orang-orang Islam, maka berterusan pula tak puasa pasal duduk sibuk. Ikut keadaan. Kita gitu. Hadis yang selanjutnya. Wan Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min ash-shahri thalathata ayyam 13 wa 14 wa 15. Tu sebab kadang-kadang hadis ni ada yang Nabi buat, ada yang Nabi suruh. Jadi kita tak boleh kata sunnah tu ialah benda yang Nabi buat. Sebab kadang-kadang ada dia suruh. Suruh tu pun kira sunnah juga lah. Artinya berkata Abu Dzar, menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya puasa kami di dalam sebulan akan 3 hari, iaitu hari yang ke-13, 14 dan hari yang ke-15. Ini pun satu sunnah yang Nabi SAW suruh kita buat kerana fadilatnya besar lah. Hadis riwayat Abu Dzar.
menyuruh akan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya puasa kami dalam sebulan akan 3 hari, puasa 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita dalam sebulan puasa 3 hari. Yaitu hari yang ke-13, hari 13. Hari 14 dan hari 15. 15 hari bulan lah kan. Maka hari ini disebut sebagai Ayyamul Bayt. Nah, Ayyamul Bayt. Ayyamul Bayt. Bukan Bayt. Ayyamul Bayt. Pasal pada hari-hari tadi bulan dia cerah. Ayyamul Bayt ni yang panggil hari-hari putih. Putih lah pasal bulan cerah pada tu. Bulan cerah. Hari 13, hari 14, hari 15. Dia panggil hari-hari putih. Sunat kita berpuasa. Kalau kita tak boleh buat 3 hari pada hari-hari tu berturut-turut, kita boleh buat 3 hari dalam sebulan. Yang penting 3 hari. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Hurairah. Abu Hurairah dia kata, "Ausani khalili, kekasihku telah wasiatkan kepada aku 3 perkara. An usalli dhuha, an usalli rak'atay dhuha." Semayang 2 rakaat duha. Wan asuma 3 ayyam fi kulli syahr. Aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa an utira qabla an anam. Dan satu lagi, aku berwitir, semayang witir sebelum aku tidur. Nah, itu 3 pesanan yang Abu Hurairah cerita kata Rasulullah pesan ke dia. Mayang 2 rakaat duha, puasa 3 hari sebulan, satu lagi apa? Witir sebelum tidur. Ringkas. Witir paling kurang 1 rakaat. Azam malas dengan nak mayang witir, lepas mayang isya 2 rakaat tu bangkit buat 1 rakaat. Sudah panggil witir. Witir ni ganjil lah. Jadi hikmah dia, pasal setiap amalan itu Allah Ta'ala lipatkan 10 kali ganda setiap amalan. Maka kalau kita puasa 3 hari sebulan, Allah Ta'ala gandakan 10 kali seolah-olah kita semayang, kita puasa cukup-cukup sebulan. Itu kelebihan dia. Kalau boleh kita, itulah kita kata yang minimal lah, yang kurang. Puasa 3 hari, witir 2 rakaat duha. Itu amalan yang mudah, yang ringkas. Boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi begitulah dua hadis yang kita telah baca. Mudah-mudahan memberi manfaat dan memberi pelajaran pada kita untuk kita amalkan dan sampaikan. Kita sudah ingat tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika.